Pemirsa, mengantisipasi kenaikan kasus penyakit mulut dan kuku menjelang Hari Raya Idul Adha, 70 ribu dosis vaksin akan disuntikan ke hewan-hewan yang sehat di Jabar dalam pekan ini. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pasca rapat koordinasi di Gedung Sate Bandung Rabu 22 Juni 2022 pagi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan 70 ribu vaksin akan disuntikan ke berbagai hewan yang sehat di Jawa Barat dalam pekan ini, sedangkan untuk hewan yang sakit akan digunakan obat. Karenanya Ridwan Kamil berharap masyarakat tidak khawatir untuk berkurban pada saat Idul Adha mendatang. Dirinya menegaskan masyarakat cukup memastikan jika hewan kurban tersebut mempunyai sertifikat sehat. Jika belum yakin, masyarakat bisa men-scan barcode di keping kuning pada telinga hewan kurban tersebut. Ridwan Kamil pun mengklaim angka kesembuhan ternak akibat PMK di Jawa Barat mencapai 40%. Sampaikan keluarga, masyarakat jangan khawatir pas mau kurban, lihat aja dia punya sertifikat sehat atau tidak. Dan sertifikat sehatnya itu bisa pakai barcode, tidak pakai HP, di keping kuning itu ada barcode. Nanti di scan, nanti keluar datanya, statistiknya. Nah, tapi di luar itu Satgas PMK ini terus berupaya supaya mengurangi potensi. Sementara itu, sebelum Idul Adha, Ridwan Kamil pun akan berangkat ke Arab Saudi bersama istri dan anaknya Azahra. Kepergiannya tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Arab Saudi. Ridwan Kamil mengatakan dirinya akan berangkat ke Arab Saudi pada awal Juli sekaligus menjadi Amirul Hajj Jemaah Haji asal Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.